فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Amalan-amalan apa yang harus kami lakukan kalau ada keluarga yang meninggal yang tidak tahlilan? Bagus sih kalau dia tidak ada cara khusus tahlilan, apakah hal yang baik itu yang sesuai sunnah? Ya, sunnah itu dua macam, ada namanya sunnah fi'liyah dan ada namanya sunnah tarkiyah. Ada sunnah dalam bentuk dilakukan, dilaksanakan, itu yang ada tuntunan-tuntunannya. Dari sunnah namanya sunnah tarkiyah, sunnah yang ditinggalkan. Jadi karena Nabi tidak melakukannya, tidak mengerjakannya, maka kita meninggalkannya juga tidak melakukannya. Itu sunnah tarkiyah namanya. Jelas ya? Baik. Maka yang disyariatkan untuknya, dia mendoakan kebaikan untuk si mayit, ya, anak-anaknya setelahnya menjadi anak-anak yang salih. Dan kalau misalnya mereka bersedekah untuk si mayit atau ada amalan jariah yang disedekahkan untuk si mayit, dialirkan pahala untuknya, maka itu adalah hal yang baik, tidak ada masalah, insyaallah ta'ala.